Assalamualaikum. Nama saya Norma Maafif bin Azza. Nombor matrik saya 03DET18F1159. Saya akan menerangkan projek 2 saya yang diberi nama Farm Animal Feeder. Ini adalah isi kandungan. Dalam isi kandungan ada pengenalan, metodologi, hasil dapatan, kesimpulan dan cadangan, dan akhir sekali pengurusan projek. Okey, pengenalan. Penternakan haiwan seperti kambing adalah satu bidang usaha yang mencabar. Ia bukan sahaja menuntut keupayaan peternak untuk menyediakan makanan dan persekitaran sesuai, tetapi juga memerlukan sesiapa sahaja yang ingin menceburi bidang ini untuk sentiasa peka dan memahami tingkah laku serta keperluan aset hidup bernilai ini. Penternakan kambing boleh dikategorikan kepada 3 jenis sistem berdasarkan kaedah pengurusan dan penjagaan ternakan, iaitu penternakan secara intensif, semi-intensif dan ekstensif. Setiap sistem penternakan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Okay, penyataan masalah yang pertama, pengurusan makanan haiwan ternakan tidak terjaga dan terurus apabila pengusaha berada di luar kawasan. Yang kedua, pengusaha perlu menggunakan tenaga yang banyak untuk mengagihkan makanan haiwan ternakan ke setiap bekas makanan. Objektif kajian, memudahkan pengusaha dalam mengagihkan makanan haiwan ternakan. Yang kedua, menghasilkan sistem pengurusan makanan haiwan ternakan yang lebih sistematik. Skop kajian, yang pertama, memastikan rutin atau jadual makanan kepada haiwan ternakan diberi satu kali sehari dalam tempoh yang ditetapkan, dapat mengagihkan makanan haiwan ternakan dengan mudah. Seterusnya, metodologi yang digunakan untuk membangunkan projek ini sehingga lengkap dan berfungsi dengan baik. Banyak kaedah atau penemuan dalam bidang ini, terutamanya daripada jurnal serta hasil dapatan yang lepas diambil sebagai sumber untuk penghasilan projek ini. Kaedah yang digunakan ini diharap dapat mencapai objektif projek dan dapat mencapai satu hasil yang memuaskan. Lakaran reka bentuk projek ini adalah hasil lakaran reka bentuk untuk Hardway Farm Animal Feeder. Projek ini menggunakan bahan seperti kayu, bekas tapawai dan betul air. Carta alih dalam penghasilan Farm Animal Feeder, start dengan mula, kemudian membahagikan kerja mengikut minggu. Yang ketiga, analisis komponen serta fungsinya. Yang keempat, lakaran projek dan hantar laporan. Yang kelima, pemasangan komponen mengikut lakaran litas skematik. Yang keenam, melakukan uji kaji ke atas komponen dalam perisian. Yang keenam, uji kaji di antara software Arduino yang digunakan dalam projek. Yang kemudian menguji farm animal feeding atau automation dan tamat. Kemudian carta alih cara penggunaan farm animal feeder. Mula, kemudian hidupkan switch atau power supply untuk menghidupkan projek. Kemudian menetapkan masa pada keypad. Kemudian LCD akan memaparkan paparan masa yang ditetapkan. Kemudian servo motor membuka pintu makanan dan tamat. Ini adalah block diagram. Mula dengan keypad, kemudian model RTC DS1302, kemudian Arduino Uno, lepas tu LCD dan servo motor. Hasil dapatan. Setelah selesai menyelidik projek ini telah dicipta dengan sempurna. Projek disiapkan mengikut kehendak objektif projek ini. Bab ini pencinta akan menerangkan tentang kaedah pembuatan projek ini serta langkah-langkah pembuatannya dan bahan serta komponen yang diperlukan untuk projek ini. Pencipta projek akan menunjukkan lukisan skematik dan PCB layout untuk projek Farm Animal Feeder. Ini adalah skematik dan PCB layout. Ini adalah proses memasang litar pada hardware. Okay.
Okey, ini pula merupakan program untuk farm animal feeder. Okey, kesimpulan dan cadangan. Berdasarkan penyelidikan yang dijalankan, gambaran raja blok dan lakaran projek yang dicadangkan dijelaskan sarana untuk pemantauan dan pengendalian peternakan. Haiwan seperti peladang kecil-kecilan tidak perlu dibuat setiap masa. Okey, cadangan. Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah menggunakan solar sebagai power supply. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah menggunakan GSM yang bolehkan peternak mengawal melalui telefon dengan jarak jauh. Yang ketiga adalah menggunakan bahan atau alatan yang lebih kukuh dan baik. Pengurusan projek milestone. Pengurusan projek ini adalah hasil jadual yang dibuat oleh pencipta untuk proses bermula dari mendengar taklimat sehingga projek berjaya dan berfungsi dengan baik. Ini adalah milestone untuk projek farm animal feeding automatic. Okey, sekian, terima kasih. Nama saya Nur Muhammad Fiz bin Azhar. Nombor metrik saya 03 DEP 18N1159. Nama saya ni adalah projek saya yang diberi nama farm animal feeder. Seperti ini adalah untuk memberi makan haiwan ternakan secara automatik, iaitu kambing. Basically, saya akan terangkan komponen yang saya gunakan dalam buat projek ini. Basically adalah power supply 9 volt. Lepas tu LCD untuk memaparkan masa. Lepas tu keypad untuk setkan masa. Lepas tu saya menggunakan Arduino Uno. Lepas tu dengan timer. Serta saya gunakan servo motor untuk menggerakkan projek ini. Lepas tu bahan yang saya gunakan adalah bekas air, botol yang dijadikan sebagai tank untuk letakkan makanan. Dan ini pula adalah tupperware untuk letakkan software saya di dalam sebagai keselamatan. Ini pula adalah bekas makanan dan ini papan yang dia bertujuan untuk mengagihkan makanan ke setiap bekas. Lepas tu ini juga bukan papan untuk membuat pintu masukkan makanan ke dalam. Serta saya menggunakan face pack untuk menutup makanan ni. Okay, saya akan terangkan cara-cara untuk menggunakan projek farm animal feeder saya ni. Yang pertama, saya akan menggunakan power supply. Okay, LCD ni akan memaparkan nama projek saya iaitu farm animal feeder. Lepas tu time. Yang pertama ni depan ni dia menunjukkan jam. Yang ni minit, yang ni saat. Okay, saya akan tunjukkan cara-cara untuk setkan masa. Tekan ni, ni adalah untuk setkan. Okey. Satu ni adalah untuk tambah. Dua ni adalah untuk tolak. 6. Satu. Okey, kita setkan pada 639. Okey. Okey. Bila jam menunjukkan 9, servo motor akan bergerak. Okay, masa yang diambil servo motor untuk buka tu adalah selama 3 saat. Okey, sekian, terima kasih.